memasang kaca terbaru di Super Mega Tank. Semua orang yang ada di sini ngumpul bareng-bareng diinjek-injek juga nggak pecah. Ditembak kuat, dia nggak tembus. Hai, terima kasih guys sudah setia dengan The Hakim's Channel dan membuat The Hakim's Channel menjadi channel animal nomor 6 di dunia. Wow, amazing gak sih? Makanya terima kasih. Ayo subscribe dong semuanya biar gue tambah semangat lagi dan juga no skip-skip ya. Supaya AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang gue. Tuh, ayam gue aja udah minta makan. Oke. Perubahan besar-besaran, benar-benar besar-besaran akan terjadi hari ini. Kasusnya sebel ini nih. Ini nggak akan putus emang? Enggak. Oh my god. Oh, barang-barang ini harus dipindah ke sana. Tempat ayam biar ini kosong, bersih semuanya si batu-batunya dan lain-lainnya kita kumpulin di sana. Oke, berarti batu dulu baru kayu. Itu nggak apa-apa. Yang paling penting kosong yang mana? Ini. Batu. Ini sama ujungnya. Akses ini jalan sama ujung batu sini. Oh ini. Oh iya. Kok ini aman yang ini? Aman sih dulu. Ini perlu bersih tapi ya? Soalnya buat jalan nih. Iya, betul-betul. Oke guys, ini dia kondisi terakhir dari Mega Tank yang akan menjadi Super Mega Tank. Ini lihat. Semuanya sudah beres, ini sudah naik, dan ini jadi daun banget. Ini segini gue. Wow. Ini lebih lega sih, lebih kosong. Nah ini masih ditutup, karena takut kalau hujan kan repot ya. Nah, tapi ini ntar besok akan dibuka. Kenapa akan dibuka besok? Karena besok akan pemasangan kaca. Yes! Wow! Kaca ini akan dipasang besok. Aduh, deg-degan deh. Tapi lihat ya, ini benar-benar lebih luas dari sebelumnya. Si paralon udah disiapin dari sekarang. Terus udah gitu, ini kan kemarin segini dinaikin sudah siap. Saluran listrik udah dipindah ke sana karena kalau sebelumnya kan ada balkon lebih gampang kan kalau ke sana itu. Nah, sekarang lebih susah jadi dipindah sini. Airnya pun nanti akan dipindah. Dan ini naiknya jadi lebih susah, guys. Yang dinaikin tidak hanya si kolamnya saja. Ini jadi beneran deh, ini beneran jadi kayak bikin kolam baru. Gak apa-apa. Oke, nah ini juga lagi diproses si filternya juga dinaikin juga karena titik nol airnya juga harus sama biar gak luber. Tidak hanya pinggirannya juga, nanti dalamnya juga ya dinaik-naikin juga. Seru ya guys ya. Oke, dan langsung saja segera kita akan memasang kaca terbaru di Super Mega Tank. Yeah. Ini kacanya depan mata. Sumpah gue deg-degan, Kacanya bening banget, kaca baru. Wow. Kemarin diukur 3 jari. Sekarang 2 jari ini yang itu. Iya, bener. Hei, ayo masuk. Wah, begini. 3 nih, 3 jari nih. Jeng. Sama yang di sana, sebelumnya. Kemarin 2 triple 12 ya. Iya, mirip kayaknya. Coba tak miripin. Coba kita lihat ya. Nih kita bandingin. Oh iya. Ini
Ini sebetulnya sekitar 2 sekian ya. Sekarang jadi 3 kan? Iya, iya, iya. Beda setengah jari ya. Setengah jari lebih. Hampir sejari sih, Om. Iya. Kuat terhadap tekanan bentur di bagian tengah kuat. Tapi kalau di sini dia lemah. Oh my god, di sudut-sudut gini doang. Kalau kita dikasih kesempatan buat mecahin ini, tapi kalau orang awam enggak tahu dia pakai kodam palu gede, dia hajar di tengah. Berkali-kali sulit pecah. Huh? Tapi kalau kita cuma pakai palu kecil, kita hajar di sini, terus pecah langsung. Kita buktiin. No. Yang ada yang udah itu yang itu. Jadi ini kalau diganjelin balok di tepi-tepinya, semua orang yang ada di sini ngumpul bareng-bareng diinjek-injek juga enggak pecah. What? Di tengahnya. Oh iya. Iya. Yeah. Coba. Enggak, jangan. Kalian misalkan nih pakai balok nih, kita tidurin gitu. Yeah, ya. Kita semua nih lompat-lompat, lompat-lompat di tengahnya gini enggak apa-apa. Jadi dia di bidang tengahnya emang kuat. Ditembak kuat. Pecah, kalau revolver atau ketebalan segini dia nggak tembus, tapi pecah. Tapi kalau M16 tembus. Dia bukan spesifikasi laminate yang untuk anti peluru. Sebenarnya kalau ini ya untuk anti peluru, dia bisa nggak tembus dengan ketebalan segini. Tapi ini kan karena bukan pakai spek yang untuk anti peluru. Iya, iya, iya. Jadi ini tuh apa, laminate? Tempered laminate. Kalau tempered itu? Tempered itu melalui proses, jadi kaca biasa diperkeras. Melalui proses diperkeras 3 kali sampai 5 kali kekuatannya dari kaca biasa. Jadi lebih dipadetin gitu? Iya, melalui oven, proses oven. Tempered? Iya. Kalau laminate? Laminate itu dia disatukan. Di tengahnya itu di laminate, di double. Oh, makanya ini proses. Kacanya kaca tempered dan juga di laminate ini. Ini ya? Ya, tujuannya laminate apa? Dia safety-nya pada saat kaca pecah ini tidak berhamburan, juga tidak membahayakan ke orang. Jadi seandainya ini pecah, Kang Ivan belum sempat ganti atau apa, nggak masalah. Ya iya, pasalnya juga harus berminggu-minggu. Tapi itulah proses, namanya proses. Kita hargai. Dan ini tuh tidak bisa asal dipotong-potong, nggak bisa, karena ini pesan. Kayak misalnya ini ukuran 380x125, ya udah baru dibikin ukuran 380x125. Misalnya mau bikin meja 4 meter kali 2 meter, ya itu bikin lagi. Briefing dulu ya. Nanti baru sudah siap kaca turunin saya. Mau kayak tadi. Kita berdoa dulu saya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, bismillah. Yuk, cepat pegang tank sukses. Oke, langkah demi langkah kita mulai. Yang pertama adalah kita pasang apa, Pak? Struktur besinya. Struktur besinya dudukan buat si kacanya. Nah, itu. Detail banget. Kuat ya? Oke, guys. Kita mulai ya, kita angkut ini seperti kecil tapi berat banget, harus belasan orang angkatnya. Ini beratnya kurang lebih 650 kilo ya? Lagi, dua, tiga. Ambil kopi lagi. Si Safril ikutan karena dia tenaganya diperlukan daripada megang kamera terus nggak fokus. Kang Ronald lihat, Kang Ronald ikutan itu, ikutan jadi kameramen. Bareng-bareng,
Ini tim dari SMS Blast Deco. Follow Instagramnya ya, SMS _ Blast Deco. Semar Makmur Sentosa. Nih, sama Pak Joseph. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang kan. Mau ngomong tapi berisik. Bisa set biar apa? Biar bagus, biar rapi. Iya. Oh, sisa-sisa ini kan. Iya. Oh, tangan. Ini. Kekuatannya nih. Enggak bisa nih. Ya, kuat banget. Kuat banget. Om, jadi itu kan dipasang apa ya? Besi itu namanya? Besi struktur buat ini. Nanti dicor lagi. Nah, si kacanya itu di dalam besi itu atau di luar? Di dalam besi. Di dalam? Ini nanti setelah kaca masuk, ini kan besi dilepas dulu. Oh, dilepas dulu. Setelah kaca masuk, ikat. Oh, jadi gini guys. Ini cuma pengukuran, dipasin banget. Nah, nanti pas udah gitu, si besinya ini dikeluarin dulu lagi. Kaca masuk, baru sep. Gitu ya, iya, dikunci ya, dikunci, baru dicor lagi. Oke. Makanya ini tim SMS ini berkali-kali datang ketika pengerjaan pembobokan dan lain-lain supaya memang presisi banget ya, akurat banget ya ukurannya. Oke guys, super mega thanks bigan. Guys, dan proses pemasangan kaca ini di Super Mega Tank ternyata tali kasih terjalin lagi karena ada saudara kembar terpisah akhirnya disatukan saudara kembali. Ini saudara kembarnya si Lutfi nih. Halo. Ketemunya di sini. Satu lagi ngubek-ngubek air, satu lagi ngangkut kaca. Lalu di kembar guys. Woi, saya kemarin. Mulai ini ntar. Tengah. Ada balok tuh panjangnya. Gak gerak guys. Guys, ini masih geser sedikit demi sedikit. Pegang tengah. Yo, kira-kira. Angkat. 2, 3.
Oke. Kayunya tahan. Bisa kak? Oke, tadi hal yang krusial banget itu yang bikin Pak Joseph deg-degan adalah ketika memasukkan kaca ke sini ya. Iya. Karena ini kritis banget. Karena besi ini sebenarnya dipasang setelah kaca masuk, tapi karena ada beton ini mau enggak mau besi ini harus dipasang. Itu tuh. Kalau mepet dikit salah aja bisa pecah. Ya, terus ya. Dikerjain, guys. Dikerjain, coy. Yang bermasyarakat yang begini ini. Udah keras tinggal aja geser. Oke, guys. Timang badan, timang malam. Oke, udah keras, guys. Iya, guys. Pindah lagi, guys. Kali ini agak miring dikit, guys. Biar tangannya langsung ke atas, guys. Buat ketemu. Oke guys, penyerahan lagi guys ke yang ahli. Udah guys, lanjutin. Melanjutin aja. Nah, perhatian tidak hanya di kacanya saja, tapi juga ini nih. Ini Pak Lutfi lagi jadi mandor nih. Membuat apa namanya? Iya, filter-filternya juga harus diperhatikan karena airnya kan dinaikin. Berarti filternya juga dinaikin. Oke. Gimana sehatnya? Sehat sedayana? Alhamdulillah semangat. Aduh, asli mau jatuh. Udah nih guys, mau jatuh pertanda buruk. Udah lemas puasa. Oke. Kayak gini hari kedua, nanti kita lanjut di hari ketiga. Oke guys, langkah berikutnya adalah pengecoran sudah, kiri kanan sudah dilakukan. Nah, hari ini adalah langkah akhir katanya. Jadi mau ngapain, Mas? Ngecor sika. Hah? Sika. Oh, ngecor sika itu sika bagian atas, kemudian bagian dalam, perapihan semuanya. Oke, okay. Semakin rapi, semakin bagus super katanya.
Oke, ini adalah hari keempat. Masih dengan Mas Roshan, Roswan. Mas Roswan sama Mas Agus dari SMS. Nih, yang selanjutnya dilakuin hari ini apa? Lanjut ngecor 3 gelas di dalam struktur besi. Setelah terpenuh semua sama 3 gelasnya, kita bikin backisting untuk struktur luar. Oh, balok. Kalau kemarin kan kiri kanan ya? Kemarin kiri kanan. Sekarang atas. Lanjutin yang baloknya. Oke. Saya nanti bikin, baru ngecor yang sisi luar. Itu finishing. Gila kan guys ya, emang repot dan emang prosesnya panjang. Jadi kita nikmati bersama saja ya. Ini ada hari ke-4 pemasangan kaca. Jadi ini tuh kan aquagar itu ini terlalu lurus. Itu mintanya tuh biarkan ini gak mau di aquagar semuanya, gak mau pakai namanya apa ya? Aquaproof. Semuanya karena ini kan sudah ada calon-calon apa sih namanya? Lumut-lumutnya itu masih hidup. Kalau kena air ini hidup lagi. Nah, ini tuh kan ini batasnya terlalu jelas nih. Digini-gini. Nih. Jadi di sini tuh agak gradasi gini. Jadi biar enggak kaku, kok ini kan garis kaku gini. Gradasi gitu ya jadinya. Udah guys, gitu aja sih. Hari kelima pengerjaan pasang kaca. Ini yang datang ada Mas Roswan, seperti biasa jangan bosan ya guys. Mas Agus, bosnya datang loh. Om Joseph juga hadir bersama dengan Brandon. Follow Instagram Brandon lagi dong. Sama SMS _ Glass Deco. Nah, hari ini kita lihat nih perkembangannya nih. Perkembangannya emang belum terlalu banyak, tapi justru ini yang krusial. Ini adalah perubahan-perubahan yang bisa berakibat fatal kalau pengerjaannya kurang maksimal. Dikerjakan dari kemarin itu adalah ini dulu udah, apa namanya? Cor, sika glass. Terus kemarin juga cor pinggir udah. Nah, dalam kondisi hujan-hujanan juga mengerjakan ini, dan ini hari ini selesai pengecoran bagian atas. Setelah sebelumnya ada besinya juga. Terus selanjutnya apa lagi, Om? Tinggal perapian dinding opening ini sama silen terakhir. Ini kacanya dikasih lapisan plastik ini supaya tidak bikin cacat si kacanya. Sekarang ngapain nih, Mang? Apa? Planning sama buang ini nih, busa hatinya mau di silen. Busa apa namanya? Busa hati. Iya. Bukan orang doang yang punya hati, ternyata busa juga punya hati. Kaca sudah terpasang tapi belum dianggap selesai karena masih harus dilakukan pemeriksaan. Nah, melihat kaca sudah terpasang ini, senang deh, perubahannya benar-benar terlihat nyata. Bahkan nih tukang lampu Dama Reviewda sudah datang untuk survei pemasangan lampu berikutnya. Tuh. Nih. Bagus ya? Jauh ya? Rimless ya kelihatannya. Iya, jadi ini beneran rimless banget. Jadi dari lantai ini langsung nyambung ke lantai kolam. Zup. Ini ntar tim kacanya belum selesai banget. Nah, ini dihilangin cuma di tengah sama di bawah sama atas sedikit. Tapi berasanya beda banget kan. Jauh ya? Jauh. Gede banget ya? Wow. Jabari sini. Ini ada anggota Dream Team juga guys, ini si Jabari. Anggota Dream Team terbaru, ini Dama. Oh, halo Dama. Dama sang juara 2 dunia. Yes! Ini, lu baru lihat juga Jabari? Baru lihat, keren banget. Sumpah. Tim anggota Dream Team pun pengen kesini, tapi ntar. Mau ngapain nih kita? Lihat nanti. Rahasia nanti. Oke. Yeah. Mantul banget ini.
perkembangan terakhir dari Super Mega Pen. Kaca sudah terpasang. Oke, tapi tampaknya harus masih dicek kebocorannya ya. Apakah ada atau enggak, tapi berarti langkah berikutnya adalah memasang lighting. Oke, thank you ya. Tungguin episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Super Mega Pen.